Yo, halo people on the world. Kumaha damang, semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Ya gak kerasa kayaknya udah 7 juta tahun ya kita tidak bertemu. Ya langsung aja guys ya, kali ini gua bakal ngerekomendasi 5 game anime tentu aja yang lumayan edan bebeledagan yang wajib kalian cobain ya. Intronya mana? Di nomor 1 selain ada kalian yang selalu jomblo ya. Ada game bernama One Piece Ambition ya, atau Project Fighting ya guys ya. Ya sesuai namanya, di game itu game gelut ya guys ya. Jadi semacam 1 versus 1 begitu ya, tapi bisa juga lawan bot sih ya. Tapi lawan player gua kurang tahu, kayaknya nggak ada sih, atau mungkin ada ya. Kalian bisa cobain aja ya, karena jujur aja gua belum nyobainnya karena bahasanya masih bahasa cacing besar Alaska ya. Jadi sayang banget bahasanya belum bahasa para pocong ya. Ya orang bahasa bule aja belum ada guys ya. Ya sudahlah, lanjut aja ke game berikutnya. Berikutnya ada game bernama Blue Lock Spiwichi ya. Ini mungkin buat kalian yang udah pernah lihat animenya ya, anime Blue Lock, pasti kalian gak asing lagi nih game apaan ya. Ya, tepat sekali, apaan bang. Ya, game main bola ya. Tapi sayang banget main game bolanya gak kayak game PS atau gimana ya. Jadi kayak winning apa lupa gua namanya cuy. Jadi kita itu cuma nyusun strategi saja, ini nanti jalannya kayak gimana, susunan timnya kayak gimana, intinya sih seperti itu ya guys ya. Jadi kita nggak bener-bener main kayak main bola begitu. Dan ya sayang banget untuk gelutnya, ini otomatis gelut lagi anjingnya, game bola kok gelut. Ya pokoknya matching apalagi ke baju atau apa matching ya, matchnya ya. Matchnya otomatis guys ya, jadi nggak bisa kita kendaliin untuk orang-orangnya, untuk jalan kemana-mana ya full auto ya. Ya sudahlah, nikmati saja, lanjut ke game berikutnya. Berikutnya ada game robot-robotan ya, buat kalian yang fetish sama besi cuy. Cocok banget main game ini ya, namanya ada Trinity Base ya. Seperti yang lihat tuh dari segi battle gameplaynya ya, jadi game ini game tactical ya, kayak main catur begitu ya. Nanti jalan-jalan, nanti waifu kalian nembak-nembak ya. Dan ya ini full waifu sih untuk isinya ya guys ya, nggak ada berbiji ya, nggak ada ya, jadi isinya waifu semua. Jadi buat kalian yang suka doyan wangi-wangi, ini cocok banget ya, udah besi ya, wangi-wangi ya, pokoknya top markotop lah ya. Oke, lanjut aja ke game berikutnya. Oh ya, ini sayang banget ya untuk bahasanya masih bahasa Om Xi Jinping ya, jadi belum global. Kita tunggu aja globalnya sih kalau gua. Lanjut ke game berikutnya. Berikutnya ada game bernama Nebula Rangers ya. Ini game tuh game roguelike. Maksudnya roguelike itu ya kayak ada batas waktunya, ada juga nanti kalian lawannya banyak ya gitu. Jadi bisa bermacam-macam musuh yang bisa kita lawan, juga nanti ada beberapa drop item yang bisa kita gunakan ya, nanti nongol sendiri ya, harus kita ambil juga ada sih sebenarnya. Ya jadi intinya seperti itu, kini game action RPG tembak-menembak mantannya di depan sana ya, anggap aja mantan di sana biar bisa digebugin gitu cuy ya. Kunci main game ini biar jago kalian ya, itu pendapat gua pribadi sih ya. Ya udahlah, lanjut aja ke game berikutnya.